Halo guys, welcome to my channel. Untuk kali ini aku menggunakan HP Realme C1 ya. Nah, untuk tutorial ini saya akan membuat tutorial cara mengatasi data memori HP Realme C1 internal ya, yang penuh, dan kita mau memindahkan ke kartu SD card ya, atau ke kartu memori ya. Oke, caranya ya, kalian itu masuk ke menu pengaturan ya, masuk, lalu kalian cari pengaturan tambahan ya, kita klik pengaturan tambahan, lalu kalian masuk ke penyimpanan ya. Nah, ini dari ponsel ya, total memori 16 ya, terpakai 5,28 ya, tersedia 3,45 giga ya. Nah, ini yang tersimpan di kartu ponsel kita ya. Ini, nah, caranya ini kita mau pindahkan ke kartu memori ya, sebelah sini nih, yang ini. Nah, ini kartu memori ya, SIM card kita ya. Nah, ini kartu SIM card total 15 GB ya, terpakai 1,26 MB ya. Nah, caranya gimana memindahkan dari kartu ponsel sini ke kartu memori yang ini? Nah, caranya kalian klik yang atas ini, yang seperti yang huruf ini, yang dilingkari, kalian klik. Nah, jika muncul seperti ini, kalian kita klik pindahkan ke kartu SD ya. Jika muncul seperti ini, kalian klik mulai transfer ya, kita klik. Nah, di sini kalian bisa pilih ya, yang mau dipindahkan yang mana aja ya. Kalian centang di sebelah sini ya, kita pindahkan audio, video, gambar ya. Setelah kalian dipilih yang mau dipindahkan ya, kalian klik mulai mentransfer ya, klik. Kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu kita klik selesai ya yang ini. Oke, kita kembali ya, kalau udah seperti ini berarti udah selesai ya prosesnya ya. Oke, terima kasih bagi yang udah menyaksikan tutorial dari saya ya. Semoga bermanfaat buat kalian ya.